Halo sahabat petani organik, ini adalah tanaman kangkung yang ada di galeri Kampung Mantul, Kampung Rancak Kebo. Ini kangkung darat yang ditanam di atas rice bed menggunakan media tanam organik, yaitu menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Usia kangkung ini tanggal penanaman yaitu pada tanggal 19 April. Sekarang baru tanggal 7 Mei. Artinya kangkung ini baru berusia 18 hari. Tetapi kalau kita ukur, ini hampir 2 jengkal ya. Kira-kira ini sudah 25 cm. Artinya kangkung ini dalam keadaan normal. Walaupun kita tidak menggunakan insektisida kimia dan juga pestisida kimia, tapi kangkung ini dalam keadaan mulus dan juga subur. Karena apa? Tanah ini sudah sedemikian rupa kita olah secara organik. Karena di dalam media tanam ini berkembang biak mikroorganisme yang bisa mengurai unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kita. Yuk, kita beralih dari pertanian menggunakan bahan kimia ke organik supaya kita mengkonsumsi sayuran sehat.